Sebuah mobil menjadi sasaran aksi brutal sekelompok geng motor di kota Bandung. Momen mencekam yang terjadi di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago itu terjadi pada Minggu 25 Juni 2023 itu terekam dan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, pengendara mobil bersama sejumlah temannya tengah melintas dari arah Dago atas menuju ke perempatan Pasar Dago Simpang. Namun dua pemuda yang mengendarai motor secara tiba-tiba muncul dan langsung memukuli mobil dengan menggunakan senjata tajam. Sambil melontarkan kata-kata kasar, dua pemuda tersebut terus memukul hingga kaca mobil pecah dan berserakan. Kapolsek Coblong Kompol Sumi menjelaskan bahwa insiden mencekam itu terjadi karena adanya ketersinggungan antara dua kelompok geng motor di kota Bandung. Disebutkan penumpang yang berada di dalam mobil berjumlah 6 orang itu dikejar oleh 7 orang pengendara motor. 5 pelaku yang masih di bawah umur telah diamankan di Polsek Coblong, namun 2 pelaku dewasa berhasil melarikan diri. Pihaknya juga memberikan kebijakan diversi sesuai perintah undang-undang yang membuat 5 orang remaja itu tidak ditahan. Kendati demikian, 2 pelaku lainnya hingga kini masih diburu oleh pihak kepolisian lantaran statusnya yang sudah bukan di bawah umur. Dipastikan pula kondisi para penumpang yang berada di dalam mobil selamat dan tidak mengalami cedera serius.